Hai, assalamualaikum semua. Selamat petang. Kita santai-santai. Kita tengok-tengok YouTube kawan-kawan kita, dan kita cek-cek mana yang perlu kita tambah view mereka dan yang perlu kita subscribe. Apa kabar semua anda di sana? Kepada yang akan PKPB kah? Taman Sri Balong dan Semarak. Saya harap anda semua bertabah dan bersabar, sebab itu adalah jalan yang terbaik. Kerajaan menutup keluar masuk kawasan tersebut. Pakai handphone Huawei mungkin agak malap sikit ataupun tidak pastilah. Sekarang kita tengok video-video kawan-kawan kita. Sekarang kita tengok Rahim TV Linggam punya video lah. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau kerana rupanya dua kali sudah beliau promo channel Sabir Sabang. Terima kasih. Dan kepada kawan-kawan di luar sana, supportlah channel saya supaya dia boleh berkembang dan maju. InsyaAllah saya akan support juga sekiranya anda support saya. Ni tengok guys ni. Dia tengah makan Maggi ni, makan Maggi. Hujung-hujung minggu ni kita santai-santai saja. Baru-baru ni kita ada challenge terima sahur, terima cabaran daripada Mak Lang. Pan saya semoga virus COVID-19 ni cepatlah hilang dari muka bumi kan. Memandangkan semakin hari semakin meningkat. Mudah-mudahan hari ini tidaklah sebanyak kemarin. InsyaAllah tengok video-video kawan kita untuk menambahkan lagi view mereka lah kan. Kalau bukan kerana kita, siapa lagi yang akan menolong mereka? Juga berjinak-jinak dalam YouTube, banyak lagi yang kena belajar. Jadi kepada yang dah berjaya tu, tolong tunjuk ajalah kepada kami-kami yang masih setahun jago. Sebenarnya kita test mic ni, tak tahu sama ada bagus atau tidak. Anda akan nilaikan sendirilah, tengok dengar macam mana suara saya. Kita beli di Shopee, murah je, dia bagi waranti lah 3 bulan. Saya pun first beli, sebab kadang-kadang suara tidak jelas, jadi kita kena guna mic lah. Mungkin yang ini tidaklah sebagus yang anda gunakan, jadi kita cuba-cubalah macam mana. Sambil kita santai-santai, kita tengok-tengok video kawan-kawan kita. Dari tempat saya tinggal lah, lebih kurang 15 minit sampai sudah di sana. Tapi kalau Balong lama lah, lama lebih kurang setengah jam ke 45 lah dari rumah. Jauh juga lah, jauh. Tapi kesian juga lah, sebab di sana tu dalam taman tu ada satu kedai saja.
susah sedikit lah, sebab memang tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, melainkan dengan bantuan. Saya dengar-dengar ada bantuan daripada kerajaan lah dari segi makanan. Tapi kalau untuk keluar dengan urusan kecemasan, boleh, boleh. Di sana ada lebih kurang 900 lebih rumah lah, dia flat unit. Anggaran penghuni ribu juga. Jadi kesian lah satu kedai kan. Kalau di Semarang memang dia ada bahagian-bahagian, sebab dia taman besar. Anggaran kerajaan macam yang terlibat ni lebih kurang 20,000 orang. Jadi memang besar lah, memang besar. Jadi kita kena ikutlah SOP TKM kan, kena jaga kita, kena pakai pelitup, kena jarakkan. Dan sekiranya KKM perlu kita untuk swab test, kena pilihlah. Sebab itu adalah untuk kebaikan kita juga kan, kebaikan kita bersama. Saya rasa mungkin tidak berapa jelas ya suara ini kan, guys. Nantilah kita dengar macam mana. Jadi itu sajalah guys untuk hari ini. Harapan saya semoga YouTuber semua sukses, maju jaya, dan YouTuber pemula seperti macam saya ni, macam saya, kena konsisten buat video, konten-konten. Orang kata kena konten-konten yang menarik lah. Macam saya ni, makan-makan, boleh lah, makan-makan, jalan-jalan. Dan kita perlukan 1,000 subscribe dalam masa setahun, 4,000 tontonan, 4,000 minit tontonan. Jadi harapan saya semoga anda semua berjaya dalam career YouTuber. Okay, bye bye. Jangan lupa satu link. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sabir Sabang. Okay, bye bye. Yes.